dalam mana lain. Tolonglah yang senang sikit. Now. Aku tak suka. 10 minit, 1 minit and 10 saat. Let's go. Let's go. Hello, what's up guys? Alright, so hari ni, lupa-lupa, welcome back to my channel. Thank you for watching my video. Yang dah subscribe channel aku, thank you. Yang belum subscribe, korang boleh tekan button like and subscribe. Sebab channel ni menarik. Korang ingat tak aku punya video yang Among Us? Itu Among Us, aku minta lagi hari tu. And korang tengok ni, korang tengok ni. Aku tak main guys, korang tengok ni. Nampak? Bawah tu ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. So sekarang ni aku akan pilih satu je geng. Aku akan pilih satu je. Aku tak tahu nak pilih mana satu. So aku kena pula. Kita kena undi lah. Mana boleh macam tu, tak ada lah kan. Okay, aku kena buat macam tu lah kan. Janganlah dapat Goku. Jangan dapat Goku. Dapat Goku mati aku. Susah-susah diorang bagi ni. Ultraman, Nobita. Nobita buat apa? Goku dibagi. Naruto, Kakashi, Tanjiro. Just so guys, aku akan scroll dan aku akan pick. Okay, tunggu berjadi lah. Aku takut je guys, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah, yang tak senang sikit. Dah lah satu sekat 10 saat ni. Now. Aku tak suka Saitama. Siapa bagi Saitama ni? Zira aku nama dia. N.Z.I.R.X. Asalah kau tengok Saitama kat sini. Saitama tak tengok tau, tak layan. So, alah hai. Nak tak nak kena cari jugalah. Aku buka Pinterest sekejap, tengah mencari Saitama nampak. So, gambar ni aku akan ambil daripada kepala sampai kat bahagian jubah dia je. Aku takkan ambil sampai bawah-bawah sebab aku rasa ni aku first time lukis Saitama. Jom guys, let's go guys. Saitama 10 minit, 1 minit and 10 saat. Let's go, let's go. Aku boleh je, aku boleh, aku boleh. Ini first time tau, kalau aku boleh buat, aku kira hebat lah. Cik, poyo, kalau aku boleh buat lah. Small meter meh, let's go. Okay, so aku tak tahu boleh buat ke tak. Rara boleh buat, aku akan lakar dulu. Sebab, okay guys. Nah, sebaiklah dia botak je geng, tak ada rambut. Kalau tak pening aku nak buat. Okay. Actually aku macam first time buat tau. So dia macam kaku jugalah. Sebab aku tak pernah buat watak ni. And this is random. And bukan random, macam form tak maksud dia macam terus buat kan. Tak pernah belajar. So let's go guys. Thank you.
Okay, dah siap dah. Tepat masa aku eh. So, macam mana, okay tak? Okay, jom kita go to the next one. 1 minute. Okay, yang 1 minute ni aku tak tahu, aku random terus buat je. Memang spontan. Pakai pen terus, gang. Tak cepat lakar. Jangan silap, guys. Alamak, asal kot macam ni lah. Aku tak terus buat je. Tak payah nak tarik-tarik macam tu. Tapi aku takut silap. Okay, not bad. Besar telinga ni. Tengok Melayu ni. Besar macam ni. Aku salah buat, guys. Tapi macam okay je. Mata dia, wish, tadi. Mana aku buat, weh, ya Allah, macam mana aku boleh buat macam tu, ah, apa benda aku buat ni? Sebab yang putih kat situ, jangan usik. Ini bukan saya tak aman ni. Ini pakcik mak, eh, lepas rumah aku ni. Mana buat ni, guys? Tak ada masa lah, guys. Tak ada masa, masa. Tak masuk lagi dah. Apa benda ni? Okay, aku bandingkan sekejap. Apa? Rosak muka mamat ni. Okay, yang 10 saat ni aku tak tahu macam mana. Risa-risa je telur je kan. Tak ada muka langsung. Let's go, guys. Alright. Weh, ni bulat ni mah. Telurnya mah. Mata apa macam tu, guys. Nak ambil masa ke? Kentang, guys. So sorry, aduh. Masa dah. Ni je aku nak buat. So ni hasil dia. Jauh gila beza. Okay, okay, aku tahu, aku tahu yang 10 saat dengan 1 minit tu cacat. Tapi yang 10 minit tu okay. Sebab aku tak pernah tengok cerita Saitama ni, One Punch Man ni, tapi aku boleh buat. So yeah, you should comment benda yang baik-baik kat aku bawah ni. Yang last tu aku tak tahu telur ke manusia. Aku rasa telur. Yang 1 minit tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku lah kabut gila. So aku tak tahu macam mana nak buat shading apa semua kan. Yeah. In next video aku macam nak buat apa ni, unboxing barang-barang aku beli kat Shopee tau. Total barang tu lebih aku tak nak sebut harga sebenar. Aku nak bagi kontes kat korang. Okay, aku nak buat kontes. Aku nak buat kontes. Konten senang je. Korang kena komen nanti dekat aku punya post kat IG. Aku akan letak satu posting. Korang kena komen kat situ berapa harga semua barang yang aku beli dekat Shopee baru-baru ni. Korang kena letak harga sebenar. Dapat harga sebenar, and then korang akan dapat hadiah daripada aku nanti. Siapa yang terawal je, siapa yang first betul, dia akan dapat. Aku akan bagi tahu pemenang dia dekat next video dalam unboxing nanti. Okay? Janji lah, aku janji dengan korang. So yeah, stay tune and pergi kat IG aku untuk tunggu kontes tu nanti. Okay, ni semua barang-barang yang aku beli daripada Shopee. So korang boleh teka and kita akan jumpa next video. Okay, so that's the deal and aku dah janji dengan korang. So jangan lupa stay tune dekat IG aku nanti. Korang teka harga berapa and korang akan dapat hadiah. Orang yang terawal je, seorang je aku akan bagi hadiah kat dia. Hadiah dia apa, rahsia? Tunggu next video. So something special for you. Okay, bye bye. And thank you guys so much. Thank you so much to you guys sebab support aku, sebab layan aku punya story. Yeah. Thank you, see ya. Nak lagi tak benda macam ni? Nak lagi boleh komen bawah ni. Bye bye.